Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Muhdin Mabut, tutup usia pada Jumat 4 September. Ia meninggal setelah sempat mendaftarkan diri ikut di Pilkada. Muhdin terjatuh dan pingsan saat sedang melakukan orasi di Desa Sangaji, Kecamatan Maba. Fondasi pembangunan negeri ini harus kokoh, harus tangguh. Muhdin langsung dilarikan ke RSUD Kota Maba dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Jenazah dibawa pihak keluarga untuk dikebumikan di Desa Soagi Malaha. Muhdin yang berstatus petahana mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Halmahera Timur bersama pasangannya Ancas Taher ke KPUD Halmahera Timur pada Jumat 4 September. Harus kokoh, harus tangguh. Pendaftaran sendiri kami menerapkan protokol kesehatan sehingga teman-teman partai pengusung yang wajib memasuki arena wilayah kantor KPU hanya 5 orang masing-masing partai. Sedangkan untuk masuk ke wilayah pendaftaran hanya ketua dan sekretaris partai pengusung beserta Bapak Paslon dan kedua LO yang ditunjuk oleh Bapak Paslon.